Berita duka cita datang dari Majalengka di mana perahu yang mengangkut para petani terbalik dan akibat insiden tersebut 9 orang dinyatakan tewas. Insiden terbaliknya perahu terjadi sekitar pukul 6 pagi di Rawa Anggara Rahan, Desa Jatiraga, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka. Diketahui dari Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Yusri Yunus, perahu membawa rombongan petani yang hendak menanam padi. Sebanyak 9 orang meninggal dunia dan 5 orang selamat. Hingga saat ini polisi masih mendalami penyebab terjadinya perahu terbalik. Perahu tenggelam di Kali Surabaya, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Perahu jenis tambang diduga tenggelam karena kelebihan muatan. Sedangkan terdata 6 orang selamat, 2 orang tewas, dan 4 orang belum ditemukan.